Halo guys, sekarang kami akan overhaul engine. Kebetulan kami ada kerjasama atau ngerjakan engine bareng-bareng dengan tim PT dari PT Bima. Engine kami dengan tipe KSL 8.9 atau 6D114. Sebelumnya engine ini mengalami problem, yaitu oli engine-nya terkontaminasi dengan air. Setelah dibongkar, di sana ditemukan ada crack di silinder head-nya, guys. Lalu silinder head tidak bisa dipakai lagi, harus diganti. Simak terus videonya, guys. Suaraku.
Oke guys, ini kita mau ngetopkan 1 sama 6 untuk mau setel sama adjustment valve clearance. Oke, di sini ada tanda TDC harus pas di sini. Ini kalau nggak top 1 top 6, nanti kita putar sekali lagi. Kalau nggak 1 top 6. Oke.
akhirnya setelah melalui beberapa tahap, setelah dibongkar, dianalisa, dicuci, lalu diassembly, akhirnya engine ini siap untuk di running. Setelah di running ini kan akan dipasang di crane rencananya, guys. Ini engine KSL 8.9, atau kalau di excavator itu dipasang di Komatsu PC300-8 atau 6D114. Nah, kali ini kita mau running, test running untuk memastikan engine ini aman. Oke, guys. Beban, guys. Thank you.
Terima kasih kepada semua pihak terkait atas kerjasama dan partisipasinya demi kelancaran proyek ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon dukung kami agar kami bisa membuat video lebih banyak lagi.